Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu, pada pelajaran matematika, kalian telah belajar bersama Ustazah Tini terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada kesempatan kali ini, Ustazah Tini akan mengajak kalian untuk mempelajari bagaimana kita menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan bilangan bulat. Walaupun kita berjauhan, Ustazah Tini berharap kalian bisa menyimak dengan seksama. Baiklah anak-anak, kita ikuti penjelasan berikut ini. Contoh soal yang pertama. Pipo berjalan sejauh 2 km ke arah timur. Pipo berjalan lagi ke arah timur sejauh 5 km. Di manakah posisi Pipo sekarang? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menggunakan garis bilangan sebagai garis bantu. Posisi mula-mula Pipo adalah di titik 0. Pipo melangkah sejauh 2 km. Kemudian, Pipo melangkah kembali sejauh 5 km. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa posisi Pipo sekarang adalah 7 km ke arah timur dari titik awal. Contoh soal yang kedua. Seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Burung tersebut melihat ikan yang berenang pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Berapa meter jarak antara burung dengan ikan? Seperti halnya contoh soal yang pertama, pada contoh soal yang kedua ini pun kita bisa menggunakan garis bilangan sebagai garis bantu dalam menyelesaikan soal ini. Dengan menganggap bahwa permukaan laut adalah bilangan 0, maka kita bisa menempatkan posisi burung berada di titik 12 karena terbang. Sedangkan posisi ikan berada di titik negatif 1. Jarak antara burung dengan ikan dapat kita hitung sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sehingga jarak keseluruhan dari ikan dengan burung adalah 13 meter. Bagaimana anak-anak dengan dua contoh soal yang sudah Ustazah sampaikan tadi? Sudah mulai paham? Baiklah, akan kita tambahkan lagi satu contoh soal. Soal yang ketiga. Seekor ikan berenang berada di kedalaman 5 meter di bawah permukaan air laut. Untuk menangkap mangsa, ikan tersebut berenang naik sejauh 2 meter. Di manakah posisi ikan sekarang? Untuk lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan soal cerita, sekali lagi Ustazah Tini tekankan,
kita bisa menggunakan garis bilangan sebagai garis bantu. Dengan menganggap bahwa permukaan laut adalah bilangan 0, maka kita bisa menempatkan posisi awal ikan berada di titik negatif 5. Mengapa? Karena ikan berada 5 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian ikan berenang untuk menangkap mangsa sejauh 2 meter. Ya, berenang sejauh 2 meter dan berhenti di titik negatif 3. Posisi ikan saat mengambil mangsa adalah 3 meter di bawah permukaan air laut. Demikian anak-anak, 3 contoh soal cerita yang sudah Ustadz Tini berikan. Semoga dari contoh-contoh soal cerita itu, kalian bisa memahami bagaimana langkah-langkah menyelesaikan soal cerita terkait dengan bilangan bulat. Ingat anak-anak, semakin keras upaya yang kalian lakukan, insya Allah hasilnya akan semakin bagus. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.